Halo sobat traveler dimanapun Anda berada, di pelosok desa, di tengah kota, maupun di seluruh penjuru dunia. Kembali lagi bersama John Vista. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sudah ngopi kapal api yang bila diminum ampasnya nyangkut di gigi semua? Oh, sudah. Kali ini John sebagai agen mata-mata badan intelijen perhilingan dunia akan menjalankan misi menjelajahi objek wisata Curug Sewu yang berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan langsung saja kita ke bagian loketnya. Ini merupakan pembelian tiket masuk ke objek wisata Curug Sewu. Nah, sobat traveler, perhatikan baik-baik. Untuk harga tiket masuk objek wisata Curug Sewu di saat weekend yaitu sebesar Rp17.200 dan untuk tiket masuk di saat weekday sebesar Rp15.200. Harga tiket tersebut merupakan akses masuk all area objek wisata Curug Sewu yang baru kecuali kolam renang dan wahana anak. Jika Anda ingin nyemplung ke kolam renang, Anda harus membeli tiket tambahan yaitu sebesar Rp15.000. Oke sobat traveler, setelah membayar tiket kita langsung disambut oleh Vespa Legend. Mengapa saya menyebutnya Vespa Legend? Karena Vespa ini sudah ada sejak dulu, yaitu sekitar tahun 2000-an ketika diadakan acara Jambore Nasional para pecinta Vespa. Patung Vespa raksasa ini sudah menjadi ikon dari objek wisata Curug Sewu. Dan entah mengapa, kalau Anda kesini, itu rasanya wajib sekali berfoto dengan Vespa Legend ini. Bahkan Anda jika datang ke objek wisata ini dan tidak berfoto dengan Vespa Legend ini, itu rasanya seperti makan nasi goreng tanpa nasi ya. Tepat di sebelah patung Vespa Legend raksasa, terdapat sebuah taman yang sangat indah sekali. Di taman ini juga terdapat sebuah gazebo untuk kalian bersantai dan berduduk-duduk di situ. Anda bisa berduduk-duduk di sini dan sambil menikmati indahnya dan eloknya taman yang sangat asri ini. Gazebo yang terbuat dari kayu jati dan atapnya berbentuk segi 6. Dan untuk kalian pecinta besi yang tidak suka kayu, tenang saja, di sini disediakan bangku besi. Anda bisa duduk-duduk di sini dan sambil melafalkan mantra wesi yo wesi. Nah sobat traveler, berikut ini merupakan penampakan dari taman yang sangat elok sekali, yang dimana di tengah taman itu terdapat sebuah patung atau statue yang terbuat dari stainless yang berupa replika bunga atau kembang. Nah itu. Selain itu, di taman ini terdapat juga terowongan spiral yang ditubuhi tanaman hias rambat dan juga berbunga. Sangat estetik sekali jika Anda berfoto-foto di sini bersama kolega maupun pasangan Anda, tinggal jepret-jepret dan langsung estetik. Sampai di sini saya putuskan untuk putar balik karena saya belum mengeksplor area pendopo yang berada di area depan tadi. Sambil berjalan menuju pendopo, mari kita nikmati keelokan taman ini dan sambil mengamati beberapa detailnya. Nah, ini merupakan rumah burung yang dibuat oleh pengelola wisata. Tapi entah ini rumah burung apa, di dalamnya juga kosong. Yang pasti ini bukan rumah burung kuntul. Kan burung kuntul habitatnya di sawah. Nah itu dia penampakan pendopo dari sebelah samping. Dan kalau diamati, arsitektur dari pendopo ini adalah bangunan yang bergaya joglo atau rumah adat khas Jawa. Di depan bangunan pendopo terdapat dua patung yang sangat ikonik, yaitu patung buto gak pakai ijo, atau bahasa Indonesianya adalah patung raksasa. Patung ini mempunyai style patung zaman kerajaan Jawa pada masa dahulu.
Nah, ini merupakan bagian depan dari area pendopo. Di area pendopo ini terdapat sebuah kereta kuda, tapi tinggal keretanya saja. Entah kudanya lari kemana, saya nggak tahu. Dan kalau tidak salah, ini adalah style dari kuda keraton Jawa pada masa dahulu. Nah, bisa kita lihat untuk detail dari kereta kuda ini, yaitu mempunyai 3 seater, bangku depan untuk pengemudi atau kusir yang mengatur jalan kuda ke kiri maupun ke kanan. Jumping-jumping juga bisa. Kalau di Italia namanya kuda jingkrak atau Ferrari. Dan untuk bangku belakangnya biasanya diisi oleh para bangsawan atau raja-raja. Dan masih jangan khawatir Anda kehabisan stok untuk berduduk-duduk, karena di sebelah utara pendopo ini masih banyak bangku yang disediakan. Gazebo seperti di taman tadi juga ada. Dan yang membuat saya penasaran adalah adanya patung buah bisbul ini. Bahkan saya baru tahu ada buah yang namanya bisbul. Bisbul kan nama olahraga. Kalau ada buahnya berarti di sini ada pohonnya. Dan semoga saja nanti saya ketemu dengan pohonnya dan bisa mengemplok buah bisbulnya. Pengelola objek wisata Curug Sewu sepertinya memperhatikan sekali kebutuhan pengunjung, karena banyak sekali disediakan objek maupun spot-spot yang sangat instagramable. Akan banyak sekali terjadi jepretan-jepretan dari kamera HP Anda, sehingga bisa membuat memori HP Anda kena mental dan over capacity. Maka dari itu, sebelum datang ke sini, ada baiknya Anda menghapus file-file yang tidak penting, seperti contohnya foto-foto kenangan bersama mantan, dan ganti dengan foto-foto momen kalian di sini bersama dengan gebetan. Dan kalau belum ada pasangan maupun gebetan, Anda bisa memfoto diri Anda sendiri dengan pose yang elegan untuk stok foto gonta-ganti profil WA kalian. Itu dengan tujuan agar kalian terlihat sering liburan. Nah, seperti itu. Yang saya suka dari objek wisata Curug Sewu ini, kita bisa sambil berwisata dan juga menambah pengetahuan kita. Itu karena di setiap pohon di sini ditulis nama-nama pohon tersebut. Nah, lihatlah itu, pohonnya sangat menjulang tinggi. Jadi selain Anda banyak mengenal nama-nama ikan, dengan berwisata ke sini Anda bisa mengunlock pengetahuan Anda dengan nama-nama pohon yang sudah langka ini. Contohnya pohon pule ini, biasanya masyarakat Jawa membuat pohon pule ini untuk bahan baku kesenian singobarong. Karena oleh masyarakat Jawa pohon ini dianggap mistis dan magis. Nah, lihat itu, ada patung badak di sini. Itu menandakan bahwa objek wisata Curug Sewu ini adalah objek wisata yang asli ya, karena yang asli itu ada badaknya. Patung badak ini juga memberitahu kita bahwa di sini ada bonbin atau kebun binatang. Nah, sobat traveler, perubahan signifikan pada wajah objek wisata Curug Sewu dari yang dulu yaitu terdapat pada terowongan-terowongan warna-warni ini. Kalau sekarang banyak banget nih terowongannya. Terowongannya pun sangat bervariasi, ada yang kotak, lingkaran, dan juga segitiga. Dan kalau menurut saya, pengelola objek wisata Curug Sewu ini terinspirasi dari Stik PS ya. Cuman yang membuat saya kesal itu di sini nggak ada terowongan yang berbentuk X. Karena tombol X itu tombol yang sangat vital dan sangat apa namanya ya? Ya begitulah. Nah, sobat traveler, jangan bingung ketika Anda menemukan persimpangan ini. Ini kalau ke kiri, akses menuju air terjun melalui Batu Linggayoni. Dan yang lurus ini bisa menuju air terjun, tapi kita harus melalui gardu pandang dulu, melalui penderitaan-penderitaan menikmati pemandangan yang sangat indah.
melalui gardu pandang dan Muntuk Jambe. Karena saya orangnya lurus dan taat, yaitu orang yang suka menabung dan suka bersikap sopan, saya memilih jalan yang lurus saja. Di sebelah kanan jalan itu sebenarnya warung-warung kuliner, tapi entah mengapa ini di hari Sabtu padahal ya kok terlihat sepi sekali ya. Padahal biasanya ramai banget di sini nih. Di objek wisata Curug Sewu ini ternyata ada juga camping ground atau bumi perkemahan. Biasanya sekolah-sekolah di sini mengadakan acara persami, acara outbound, acara camping juga di sini. Akan menjadi sangat seru sekali ketika Anda melakukan camping di sini, karena medan dari objek wisata Curug Sewu ini berupa tebing-tebing dan perbukitan dan juga alam liar di bawah sana. Nah, lihatlah itu, gardu pandangnya sudah kelihatan. Area gardu pandang ini merupakan bangunan berlantai 3 yang dibuat khusus untuk pengunjung mengamati pemandangan sekitar, yaitu berupa air terjun, hamparan hutan yang sangat luas, dan juga persawahan di bawah sana. Dijamin kalau Anda datang ke sini pasti akan sangat takjub sekali melihat pemandangan di sini. Di sini saya mencoba untuk menaiki lantai 2 dan ketiganya, tapi sayang di sini sedang diadakan pemugaran atau perbaikan. Terlihat di sana ada kuli Jawa yang sedang membangun negeri ini. Dan sayang sekali akses ke lantai 2-nya ditutup atau dikunci. Di sini pun saya putar balik atau balik kanan. Ngomong-ngomong balik kanan, kenapa di dunia ini nggak ada balik kiri ya? Apakah itu konspirasi Illuminati? Entahlah, saya tidak tahu. Di sebelah bangunan gardu pandang terdapat ujung tebing yang bernama Muntuk Jambe. Meskipun berupa tebing yang sangat curam, di sini sangat safety sekali karena dibangun pagar pembatas. Berfoto-fotolah di sini dengan gaya yang elegan dan gaya yang kalem. Jangan terlalu banyak gaya, apalagi sampai menaiki pagar pembatas. Bisa dibayangkan bila Anda berfoto-foto dengan menaiki pagar pembatas dan terpeleset jatuh ke bawah, itu akan membuat Anda berpindah portal. Ya memang sih, itu akan menuju sebuah alam. Meskipun Anda pecinta alam sekalipun, itu merupakan alam yang tidak akan kalian harapkan. Karena di sana kalian akan menemui sesi tanya jawab, interview dengan malaikat mungkar dan nangkir, dan scene pun berubah menjadi siksa kubur. Bisa kita lihat dari sini pemandangannya sangat indah sekali. Itu hutan, ketemu air terjun. Wow. Di sini Anda juga bisa membuat video sinematik menggunakan drone, tapi jangan gunakan drone kamikaze ya. Pokoknya jangan drone kamikaze. Dan lagi-lagi, di sini ada objek yang sangat instagramable, yaitu berupa tangan raksasa seperti tangan yang sedang berdoa. Tapi kalau menurut saya ini seperti tangan ketika Anda meminta duit kepada orang tua Anda. Mak, minta duit? Gak ada alasan. Setelah menikmati view pemandangan dari atas, saatnya OTW menuju curug atau air terjunnya. Dan berikut ini merupakan jalan menuju air terjun yang berupa ribuan anak tangga. Jadi persiapkan mental dari otot kaki Anda. Dan kalau dari gardu pandang ini, untuk menuju curug kurang lebih memakan waktu 10 menit dengan berjalan kaki.
Di tengah perjalanan menuju air terjun, tiba-tiba saya melihat pohon yang sangat besar. Dan kalau dilihat dari bawah, itu terdapat banyak buahnya di ranting-ranting pohonnya. Dan saya pun langsung teringat dengan buah bisbul, yaitu buah yang mirip dengan nama olahraga, buah bisbul. Dan ketika saya amat penasaran, ternyata di bawahnya ini ada buah yang membusuk. Tapi kalau diamati dengan teliti, ini tidak mirip sama sekali dengan buah bisbul tadi. Yang saya pun tidak jadi mengemploknya dan membuang lagi buah yang busuk tersebut, karena itu buah busuk ya. Nah, itu. Air terjunnya sudah terlihat dari sini, berarti tandanya sudah dekat. Dan anak tangga pun berubah menjadi licin karena cipratan-cipratan dari air terjun. Dengan sangat hati-hati saya menuruni anak tangga ini dan sebisa mungkin tidak terpeleset. Apa ini? Selfie sensation. Lagi-lagi ketemu spot selfie. Yuk kita mendekat saja ke tempat selfie sensationnya, agar bisa merasakan bagaimana sih sensasinya. Nah, seperti ini spot selfie-nya berupa tanda love yang berlatar belakang air terjun. Emang benar-benar nih sensasinya beda dari yang lain. Nah, sobat traveler, sangat beruntung sekali karena saya mendapati fenomena alam yaitu berupa fog bow atau pelangi kabut. Itu. Fog bow merupakan pelangi yang tercipta dari percikan-percikan air terjun. Fenomena ini akan muncul ketika pagi hari, yaitu di jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Dengan tanda kutip, cuacanya harus cerah ya. Dan kalaupun mendung, Anda juga bisa menambahkan pelanginya, tapi menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini merupakan tempat yang paling pas untuk mengambil objek dari air terjunnya. Nah, ketika sedang menikmati air terjun dari sini, saya menemukan kejanggalan, yaitu berupa pagar yang bolong. Nah, ini pagarnya, saya pun memasukinya. Kayaknya ini akses langsung menuju bawah air terjun. Nah, kan ternyata benar ini merupakan jalan menuju air terjunnya secara langsung. Terlihat air terjunnya sangat besar, dan memang kenyataannya sangat besar dengan debit air yang sangat besar, sehingga memunculkan percikan-percikan air yang sangat besar. Terdapat juga bebatuan-bebatuan yang sangat besar di bawahnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa air terjun Curug Sewu ini mempunyai tekanan air yang sangat besar sekali. Dan ide untuk mandi di bawah air terjun itu akan menjadi sangat bahaya sekali. Ini kalau menurut saya ukurannya sangat jumbo sekali ya, dibandingkan dengan air terjun yang ada di Jawa Tengah lainnya. Bahkan saya berkali-kali mengelap lensa kamera HP saya karena dihujam oleh percikan-percikan air dari air terjun. Jadi untuk Anda yang HP kentang, jangan sekali-kali merekam di sini terlalu lama ya, karena keadaannya sangat chaos dan sangat brutal sekali. Sensasinya seperti terkena energi pancaran tenaga dalam dari Son Goku maupun Vegeta ketika dalam mode Super Saiyan 3. Dan perlu Anda ketahui bahwa air terjun Curug Sewu ini merupakan air terjun tertinggi di Jawa Tengah dengan total ketinggian 80 meter. Kalian mengira bahwa air terjunnya hanya ini saja ya? Nah, berarti Anda selama ini salah. Yang pada kenyataannya air terjun Curug Sewu ini merupakan formasi dari 3 air terjun. Kalau di sini nih kita hanya bisa melihat air terjun yang paling atas saja. Dan untuk kalian yang ingin menikmati air terjun secara keseluruhan, Anda bisa menggunakan drone atau Anda bisa melewati jalur yang berupa tebing dan hutan untuk menuju ke area yang paling bawah. Tapi itu sangat berbahaya sekali kalau Anda menuruninya lewat sini. Sebenarnya ada jalur alternatif, Anda bisa melewati atau melalui desa Kalices ya. Dan kalau lewat situ Anda tidak perlu membayar tiket karena berupa hutan. Oke sobat traveler, mari kita lanjutkan lagi untuk mengeksplor gua-gua yang ada di sini. Di area ini terdapat 3 gua, yaitu Gua Gentong,
gua Sepatu Baladewa dan gua Klentong. Menurut sumber sejarah, gua-gua tersebut merupakan tempat persembunyian para pejuang dari buruan para penjajah Belanda. Bentuk guanya pun tidak terlalu dalam, kurang lebih kedalaman gua hanya 5-6 meter saja, dan struktur dari gua ini merupakan formasi dari batuan-batuan yang sangat besar. Nah, lihat itu, batunya sangat besar sekali dan segede gabuan. Dan tidak lupa untuk kalian pecinta batu, Anda bisa berduduk-duduk di sini, tiduran dan guling-guling juga bisa. Bisa juga loh. Untuk gua Klentong itu lokasinya terpisah dari gua Gentong dan gua Sepatu Baladewa di ujung areal gua-gua ini. Nah, sobat traveler, perhatikan baik-baik, ini merupakan informasi sangat penting untuk Anda, khususnya untuk Anda yang bermuka jelek atau kurang tampan lah. Jadi di sini itu ada sumber mata air, atau kalau masyarakat Jawa menyebutnya dengan tuk, yaitu dengan nama Tuk Lanang, yang mempunyai mitos bahwa siapa saja yang mengusap atau mencuci mukanya di sini dengan air tersebut akan menambah tingkat kegantengan Anda, bahkan dari level goreng patut sekalipun. Dengan mencuci muka di sini, maka dengan sangat drastis kegantengan maupun kecantikan Anda akan sangat meningkat dan berada di top level good looking. Di sini saya tidak mengusap maupun mencuci wajah saya, karena memang pada dasarnya saya sudah sangat good looking. Kata orang-orang, saya mirip dengan Jungkook, yaitu artis sinetron dari Korea Utara. Ini saat saya OTW menuju kebun binatang ya, dan ini adalah rute yang berbeda dari rute berangkatnya tadi. Rute ini merupakan rute yang melewati Batu Linggayoni dan pemandangan di atas Curug Sewunya. Oke sobat traveler, ini merupakan penampakan dari Batu Linggayoni, batu yang dikeramatkan oleh warga sekitar dan dipercayai sebagai simbol dari Linggayoni. Batu Linggayoni merupakan batu yang mewakili dari alat titik-titik dari masing-masing jenis kelamin. Itu sama seperti filosofi yang digunakan oleh presiden kita, yaitu Soekarno, dalam membangun Monas dan juga gedung DPR, yang pada dasarnya Monas itu mewakili daripada Lingga dan gedung DPR itu adalah Yoninya. Nah sobat traveler, untuk kalian pecinta primata dan juga pecinta satwa liar, di sini banyak sekali populasi dari kera ekor panjang. Nah itu kalau orang sekitar menyebutnya monyet. Untuk monyet di sini ada yang agresif, ada yang malu-malu, dan juga ada yang ramah. Di area panggung konser ini terlihat biasa-biasa saja, tapi berbeda sekali jika nanti diadakan konser dangdut koplo maupun konser band-band lainnya. Akan penuh sesak dengan penonton yang sangat antusias untuk berjoget di sini. Dan salah satu penyanyi favorit saya adalah Diva Rina Indra, yang sering manggung di sini. Suara dan goyangannya sangat mantap sekali. Ngomong-ngomong, penyanyi dangdut koplo favorit kalian siapa? Gak tahu kenapa area wahana bermain anak di sini kok sangat sepi ya. Apa ini bukan hari yang pas ya? Dan kolam renangnya juga tutup itu. Saya hanya bisa mengintip-ngintip dari sini saja. Nah, ini merupakan area terakhir dari objek wisata Curug Sewu ini, yaitu area kebun binatang. Sangat cocok sekali bagi Anda yang mempunyai anak-anak diajak main ke area kebun binatang ini.
Saran saya kalau Anda ke sini, walaupun satwanya sudah di dalam kandang, Anda perlu mengawal dan mengawasi anak-anak Anda ketika melihat satwa di sini. Nah, Sobat Traveler, berikut ini merupakan jenis-jenis satwa yang ada di area kebun binatang objek wisata Curug Sewu ini. Dan sekalian saya mau pamitan, jangan lupa subrek. Oke, bye-bye.